Rusia menang dalam pertempuran besar, berhasil hancurkan sistem pertahanan udara Iris T. Pasukan Rusia berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Iris T. Jerman yang digunakan Ukraina. Diketahui serangan tersebut terjadi di wilayah Kherson pada Selasa. Dengan kehancuran sistem pertahanan udara tersebut turut menjadi prestasi dan disebut sebagai kemenangan pertempuran besar bagi Bosco. Seperti diketahui selama ini kinerja Iris T dikenal cukup kuat melawan target udara Rusia. Namun kali ini pertahanan udara tersebut bisa dihancurkan hanya menggunakan amunisi Rusia. Rekaman serangan terhadap sistem pertahanan udara Jerman itu beredar di media sosial ekspada Selasa. Terlihat kala itu amunisi lancet Rusia menghancurkan baterai sistem pertahanan. Udara Airiste cukup dahsyat. Kala itu drone memperbesar target sasaran pasukan Rusia tanpa kepulan asap tebal hitam membumbung tinggi. Diketahui sebelumnya di hari yang sama, sebuah perahu dan lima angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pulau Proseretsky. Selain itu, satu perahu dan lima militan Ukraina lainnya juga dilenyapkan di dekat Pulau Damansky. Lantas rekaman video yang beredar di media sosial itu dibanjiri komentar sejumlah warga net. tidak demikian belum diketahui total kerugian atas serangan tersebut. Sebuah video yang diedarkan pada 1 Agustus oleh Ukraine Weapon Striker menunjukkan pasukan Rusia telah menghancurkan sistem rudal pertahanan udara Iris SLM Ukraina untuk pertama kalinya. Sistem pertahanan sumbangan dari Jerman tersebut berhasil dihancurkan menggunakan amunisi berkeliaran atau drone kamikaze lancet 3. Diketahui Jerman telah menyumbangkan sebanyak dua iris TS serta radar pengawasan udara TRML-4D untuk membantu militer Ukraina melawan Rusia. Drone Kamikaze Lancet 3 juga Lancet 1 yang dikembangkan oleh Zala, ada perusahaan dari grup Kalasnikov. Keduanya banyak berdua keberhasilan selama digunakan dalam operasi militer, khusus Rusia di Ukraina. Mengenai iris TSLM atau Surface Launched Medium Range adalah sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman Deal Defense. IRST SLM didasarkan pada rudal udara ke udara IRST yang merupakan rudal pelacak inframerah jarak pendek yang sebelumnya digunakan pada jet tempur. Sementara mengenai varian IRST SLM memungkinkan rudal diluncurkan dari platform berbasis darat yang memberikan kemampuan pertahanan udara jarak menengah. Rudal IRST dikenal dengan kemampuan manuver dan akurasinya yang tinggi, menjadikannya senjata yang efektif melawan berbagai sasaran udara termasuk pesawat terbang. Helikopter dan drone, rudal iris memiliki jangkauan hingga sekitar 25 km dan dapat menyerang target pada ketinggian hingga sekitar 6.000 meter. Pejabat Jerman mengumumkan bahwa mereka telah mengirim satu sistem SLM iris yang beroperasi penuh dan rudal iris dalam jumlah yang tidak diketahui dan berencana untuk mengirimkan tiga lagi pada akhirnya. Namun Angkatan Udara Ukraina kini telah meminta Berlin untuk meningkatkan pertahanan udara Ukraina dengan memasok rudal Iris t saat Moskow terus menghujani rudal. Media Ukraina berbahasa Inggris New Force of Ukraine melaporkan juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina Yuri Indat mengatakan di televisi nasional bahwa Ukraina sangat membutuhkan rudal untuk sistem pertahanan udara Iris t Jerman. Namun juru bicara itu tidak merinci apakah pasukan Ukraina saat tidak menghadapi kelangkaan rudal Iris T. Yang terpenting saya ingin memiliki cukup amunisi untuk T. Ini adalah kompleks yang sangat bagus. Faktanya, sistem pertahanan udara generasi baru kami membutuhkan lebih banyak lagi. Senjata ini kan dirancang untuk menggantikan sistem lama kami, kata Inat. Pitch dari angkatan udara Ukraina datang ketika Rusia secara sistematis menargetkan jaringan listrik Ukraina dan menceruskan negara itu ke dalam kegelapan di tengah musim dingin yang sangat keras. Saat ini angkatan bersenjata Ukraina mengoperasikan sistem pertahanan udara IRIS-T dan NASAM secara luas untuk memerangi rudal Rusia. Saat meminta Jarbat untuk mengirim lebih banyak rudal untuk IRIS-T, mengatakan dia tidak akan mengungkapkan rincian yang lebih spesifik tentang rudal tersebut karena alasan keamanan. Tentu saja jika ada kekhawatiran jika Barat memberi kami sistem pertahanan, udara kami akan menyelesaikannya sehingga tidak akan ada kekurangan rudal tambahnya. Sistem pertahanan udara Iris T, -te, Jerman telah dipuji oleh eselon tertinggi militer Ukraina atas kinerja tempurnya. Selama sebulan terakhir, video bermunculan menunjukkan bagaimana rudal-rudal ini mencegah dan menghancurkan rudal canggih Rusia seperti rudal jelajah kaliber di tengah besar-besaran dari Rusia. Namun biaya rudal Iris T, Jerman disebut-sebut sangat tinggi dan beberapa kali lebih tinggi dari target Rusia seperti drone kamikaze yang ditugaskan untuk dijatuhkan. Pabrikan Irissedel mengatakan bahwa Irissdel paling efektif jika digunakan bersamaan dengan sistem pertahanan rudal Patriot pac 3 buatan AS yang memiliki ketinggian maksimum lebih besar dengan kasus yang sekarang dibuat untuk mempersenjatai Ukraina dengan Patriot kebutuhan untuk memiliki rudal yang cukup untuk Irissdel yang sudah beroperasi di Ukraina menjadi yang utama. Meskipun tidak ada pihak yang menentukan apakah pasukan Ukraina mengalami masalah dengan sistem iris Day yang tidak memiliki cukup rudal pencegah pernyataan dari Angkatan Udara dapat berarti bahwa persediaan hampir habis. Ini terjadi pada saat sistem Jerman lain yang dipasok ke Ukraina mengalami masalah teknis di medan perang. Harian Jerman harus Spiegel melaporkan pada 18 November bahwa Howitzer Self-Propet Panzerhaubitze 2000 banyak digunakan di medan perang. Pasukan Ukraina sedang berjuang untuk mempertahankan dan memperbaiki senjata karena kelangkaan suku cadang. Sistem 14 PZH 2000 yang diserahkan Jerman ke Ukraina dilaporkan menghadapi masalah tak terduga karena kelemahan pengadaan mengakibatkan kekurangan suku cadang, mengancam kemampuan operasional senjata. Kementerian Pertahanan Jerman diduga gagal memesan cukup suku cadang agar Howitzer diperbaiki dan dirawat sesuai jadwal. Menurut Spiegel, sebagian Sebagian besar Hawizor sekarang membutuhkan perbaikan karena sering digunakan. Awal artileri Ukraina menembakkan hingga 300 peluru per hari dari setiap senjata, mengakibatkan kerusakan sistem senjata yang signifikan. Kelangkaan suku cadang tidak terlalu mengejutkan menurut laporan tersebut. Divisi Pengadaan Bundeswehr sering menyarankan Kementerian Pertahanan Jerman untuk memesan pengiriman howitzer dan suku cadang sistem artileri roket Mars 2 dalam jumlah besar keadaan pengiriman membutuhkan waktu. Dengan angkatan udara Ukraina meminta rudal untuk sistem iris nya kasus serupa tentang pasokan yang tidak mencukupi dan tidak teratur dapat terjadi meski begitu. Jerman tampaknya sedang dalam proses memasok rudal untuk iris ke Ukraina. Faktanya menurut informasi yang tersedia di situs web pemerintah federal Jerman, rudal yang akan dipasok ke Ukraina untuk sistem pertahanan udara Iris yang sedang dalam tahap perencanaan atau pelaksanaan.